apa-apa. Pakai ini, sakit pasti. Tahannya? Formulanya efektif cegah infeksi dan gak perih. Ingat, duluin Hansaplast antiseptik pembersih luka biar duluan sembuhnya. Ini dia susunan ya, yang bertanding. Kalau kampus biru, kampus biru. Kampus biru. Ada film. Ada. Riko Tampati. Riko Tampati. Kalau Valerie Tivanka? Pelari, pelari. Ya ini, tadi yang saya bilang sebenarnya dia tuh kalau dia kemarin tuh aku berapa kali tuh main tenis sama Valerie. Ya. Oh tunggu dibayarin dulu nih, ada Nasya Marcella. Tinggi. Gak bisa baca apa matanya minus. Yes. Usia 27 tahun, followers 2,5. Sheryl Zenavia, tinggi badan 162. Udah dibaca sama saya tadi. Ya. Ya. Aziza? Cepero, ya. Lo sebagai mantan atlet pelari, ya kan? Ini lari olahraga kategorinya olahraga terukur atau enggak? Dia terukur. Lari dikejar terukur, anjing. Kan? Ini terukur. Ya, waktu dikejar anjing. Dikejar anjing. Ya terukur pastinya. Terukur kan? Terukur. Semakin sering latihan, ya. Semakin bagus performanya, betul. Semakin bagus fisiknya. Betul. Maka hasilnya juga nanti akan bagus. Betul. Ya, tapi ini Sheryl ini confidence banget ya. Iya. Iya. Dia bisa begini dia paling lepas. Cinta Laura. Oh ya beda lagi bisa. Iya. Dan ini tentu ada bekas hujan ya di lintasan ya. Tapi kalau kita lihat juga kemarin ya. Bahwa itu bisa diantisipasi oleh para pelari gitu ya. Ya. Walaupun betul. Tentu yang seperti lu bilang kalau di balap mobil kan ada ban basah, ban kering. Ya. Berarti kan lintasan ini pun juga harus disesuaikan dengan sepatu larinya mereka, ya. Sepatunya, terus kemudian juga kehati-hatiannya ya. Iya. Udah pada siap nih ya. Ya. Kita akan langsung ke pertandingan. Silakan. Oke, perhatian wasit atau juri yang memimpin di lapangan. Siap. Oke, sudah mulai. Wow, kau lihat. Sheryl lagi memimpin. Jauh. Castro Sheryl. Kita lihat perebutan 2 3 4. Jangan melihat ke belakang. Jauh. Dominan ya, superior banget. Siapa lagi tuh? Asya benar nomor 2-nya. Aziza. Aduh, Aziza. Wow. Aziza nomor 2, iya. Luar biasa. Iya. Selamat. Iya. Berpelukan mereka semua ya. Tapi yang tariknya juga tuh. Tadi kita lihat peringkat 3 4 tetap senyum ya. Kalau iya. Aldi Tahir tadi kan ngos-ngosan banget itu. Ya dan kita lihat dan ucapkan selamat kalau begitu karena Sheryl berarti sudah hat-trick ini. Hat-trick ya? Udah 3 emas. Medalinya 3 emas. Sejak dari kemarin dan nanti dia masih ada lagi 400 meter wanita. Berarti kemarin 2. Oh udah 4 karena tadi estafet juga. Iya estafet juga. Dia udah 4 emas. 4. Baik sekali Sheryl. Ini dia bagaimana Sheryl memimpin dan ketika dia sudah tahu bahwa sudah terlalu jauh dia sepertinya sudah tidak mempercepat lagi larinya ya. Padahal dia mungkin bisa membuat bisa itu kayaknya personal bestnya ya. Ya kemarin berapa ya coba sekitar kemarin 15.60-an di kemarin ya. Ya kita masih menunggu catatan secara official waktunya ya dari juri tapi yang berarti yang lagi-lagi bisa kita lihat di Tosi ini apalagi sekarang sudah ada di season 3 bagaimana unlock dari kemampuan atau passion para selebriti ya, dalam berolahraga. Setuju. Mereka juga ternyata kompetitif, mereka juga berlatih. Inilah satu ajakan juga untuk seluruh pemirsa untuk bisa ikut berolahraga. Iya, ya. Mereka semangat berlatih, kecuali sepertinya memang tadi Aldi masih lebih kepada semangat untuk Aldi Rafi bilang tadi ya. Iya. Betul. Aldi Tahir itu memang jalan sehat. Kalau orang itu ada dapat juara harapan, iya. Kalau dia juara tidak diharap. Oke, waktunya udah keluar ya. Official time gigi. Ya. Oke. Okay. Yang pertama ada Sheryl Zenavia. 15,54 detik. Yang di posisi kedua ada Aziza Salsa dengan 19,62. Terpautnya lumayan ya. Kalau kemarin itu terpautnya tuh tipis kalau nggak salah ya kemarin main. Tuh. Dilanjutkan oleh Nasya Marcella dengan 20,46 detik dan wow. Juga Valerie Tivanka dengan 22,49. Kamu nggak apa-apa. Pakai ini sakit pasti. Tahannya? Formulanya efektif cegah infeksi dan gak perih. Ingat, duluin Hansaplast antiseptik pembersih luka biar duluan sembuhnya.